Hi guys and welcome. In today's video we are gonna check out the news about Flynn and Becky and I mean yeah, Sisuita channel is this reaction video for this video that we are gonna react to is called Flynn fan meeting have been changed, so Becky will join there ! Released 45 minutes ago, currently having 400 views plus. Please support Sisvita's channel. Thank you. Now let's check it out. Hai guys, kembali lagi di Sisvita. Nah, kali ini aku mau kembali bahas jadwal dari Flynn. Tapi sebelum itu, aku mau bahas sesuatu yang sepertinya buat kalian penasaran soal fan meetingnya Flynn and Friend di Indonesia, khususnya di Jakarta nanti. So, kalau kalian siap, check it out. Oke guys, jadi kan kita tahu kalau Flynn bersama artis lainnya yaitu Pinam, Piheng, dan girl band Berry akan mengadakan fan meeting di Indonesia di bulan November nanti. Nah, melalui update dari akun official Zeal Entertainment, di sana kita udah dapat beberapa informasi dengan detail soal fan meeting tersebut. Mulai dari posternya, videonya Flynn, Pinam, Piheng, bahkan girl band Berry. Terus di sana juga ada update soal harga tiket dan lokasi dilaksanakannya fan meeting tersebut ya guys. Nah, tetapi nih kemarin Zeal Entertainment kembali update dengan postingan yang berhasil buat fans terkejut. Karena di postingan tersebut itu adalah sebuah pengumuman kalau bakalan ada kejutan untuk fan meetingnya Flynn yang satu ini. Nah, dari pengumuman ini tentunya ada banyak fans yang kayak diskusi gitu. Dan mereka berpikir kalau mungkin aja kejutan tersebut adalah kejutan soal partner kerjanya Flynn ini yaitu Becky bakalan gabung di fan meeting tersebut. Ya mana kan kita tahu ya kalau Flynn sama Becky ini itu kan selalu dapat jadwal yang sama. Jadi bisa jadi kalau fan meeting ini juga bareng-bareng gitu ya guys. Tetapi faktanya ternyata kejutannya bukan itu, melainkan Zeal Entertainment ini mengumumkan soal adanya perubahan tempat dan benefit dari fan meeting tersebut. Yang mana di sana mereka bilang dengan kesepakatan bersama gitu dengan pihak agensi IDF tentunya, ternyata lokasi untuk fan meeting Flynn and Friend ini tuh telah dipindahkan di lokasi lain. Dan kabarnya lokasi ini tuh nggak sebesar gitu dengan lokasi sebelumnya. Tetapi beberapa fans ini tuh bilang kalau lokasi yang baru ini adalah lokasi yang terkenal banget, terus tempatnya kayak cantik. What do you think about this change, guys? Itu, dan lokasi ini tuh udah ada banyak artis yang buat konser di sana. Nah, tetapi dari update ini tentunya buat beberapa fans juga agak kecewa karena salah satunya ada perubahan benefit gitu dari tiket yang telah dibeli dan itu katanya nggak adil gitu ya, guys. Ditambah lagi beberapa fans lainnya itu juga kayak kecewa gitu karena katanya lokasi baru ini tuh cukup sulit dijangkau. Nah, tetapi di sisi lain, para fans masih senang gitu karena fan meeting ini nggak dibatalkan. Dan mereka juga senang gitu bakalan ketemu Flynn bersama yang lainnya di Jakarta nanti, tepatnya di bulan November. Nah, by the way nih, bagi kalian yang mau dapat detail infonya, kalian bisa lihat ya melalui akun official Zeal Entertainment atau kalian bisa tinggal klik linknya di bawah. Nah, okelah guys, jadi itulah update dari fan meetingnya Flynn. Selanjutnya aku bakalan bahas tentang update dari Flynn. Nah, jadi nih ya, kayaknya Flynn itu suka banget menghabiskan waktunya bersama Fluffy, yaitu anjing peliharaannya, yang mana kalian bisa follow ya akun Instagramnya Fluffy, karena di sana tuh Flynn juga upload foto bareng Fluffy di sana. Nah, setelah itu belum ada update juga ya soal jadwal solonya Flynn ini. I mean, usually conventionally speaking, changing the place for something that is smaller and hard to get to for fans that does not mean anything good. On the other hand, can someone please confirm more than I to me if it is really like a more suitable, more famous place for artists, if it is like a better location in comparison to the previous ones. And can you someone please tell me if it really like matters that much, the change of it, and like in anything, if it is like in any way beneficial towards Flynn,
because otherwise it's really, really bad. But if there are some benefits at least, then I can say like, fine, they just change it. But just intuition, I just don't like it. But I am not sure, like, you know, I might be just not open to it. But someone help, please. For now, that's it, guys. Have a great day. Stay tuned and awesome. And bye-bye.